Ya guys, di pada kesempatan kali ini si Langit respon terhadap suara ayat suci Al-Quran ya. Nah, ini baru umur 1 bulan loh ya, si Langit baru umur 1 bulan. Tapi terhadap suara ayat suci Al-Quran ini sangat respon. Kita buktikan ya. Nih kalau gini jauh seperti apa? Ini kan dekat nih. Dekat sumber suara ayat suci Al-Qur'an ya. Kita bawa jauh. Nih, responnya seperti apa? Tuh. Dia seolah-olah nyari. Ya. Dia seolah-olah nyari sumber suara ayat suci Al-Qur'an itu. Ya. Berarti saya ini ingin membuktikan aja gitu, maksudnya benar enggak sih bahwasannya burung gagak itu memiliki insting dan kepintaran yang sangat luar biasa gitu. Nah. Dia seperti nyari sumber suara ya. Sekarang kita balik lagi ke sana. Coba yuk. Ya. Nah. Oke ya. Itu mungkin guys. Ini pembuktian aja ya. Sementara dia kan baru umur satu bulan. Ya, respon terhadap sumber suara ayat suci Al-Qur'an ini sangat ini ya. Kayak yang gimana ya? Kayak yang nyimak gitu. Nah. Ini hewan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke guys, mungkin itu aja. Ternyata emang bener ya. Coba nanti kita pantau terus perkembangannya setiap minggunya. Kalau dia dijauhkan dengan sumber suara secara kira-kira seperti apa. Oke, itu aja guys. Wassalamualaikum.